Assalamualaikum and good morning YouTube. Alright. Okay, hari ni bawa Y. Hari ni nak pergi takong. Tapi tak ada apa nak pasang, tak ada apa. Cuma saya cuma nak hantar motor. Pasal diorang nak bawa motor ni pergi Maeb Sedang hari Sabtu ni, 7 hari bulan 7, untuk buat display lah, pameran. So saya pun bagi je lah. Kalau apa datang nak bergambar boleh lah. Servis dulu nanti. Lepas tu kalau rezeki dapat tayar, kita tukar tayar. Penantian super heat tu lama betul. Di sebelah petang pula nanti saya nak bawa RS keluar jalan-jalan. Motor ni kejap je, saya haja santai. Lepas tu ada member kata nak datang lepas minum kejap. Lepas tu saya balik naik Grab, bawa pulang RS pula lah. Hari ni memang kejap je dekat takong. Saya dengar 28 hari bulan ni ada motor baru nak launch. Motor baru nak launch je, ramai yang tak sabar ternanti-nanti. Motor paling latest oleh Yamaha nak launch pula. Hari tu dah SYM launching, Morena's launching, Honda pun ada launching motor baru dorang. Kawas saya tak pasti, tapi yang latest ni Yamaha lah. Bulan ni 29 hari bulan, dekat Batu Kawan Penang, jemput ramai-ramai. Dia panggil apa, Blue Core Day ke apa ke, macam Jamboree lah lebih kurang. Saya menjangkakan R15, tapi ada yang kata apa M-Slash kan, ada yang kata tu. Saya pun menjangkakan R15 pasal saya dah nampak beberapa gambar-gambar yang diorang test ride sampai kat Penang, apa Penang, sampai kat Putrajaya kan. Motor tu hitam semua, full fairing. Kalau M-Slash tu mesti motor naked kan. So expectation saya memang R15. Tapi tak tahulah, pokok dia pergi launching motor skuter baru lagi kan. Allah alam lah. Harga pun, kalau kata R15 pun tak dapat nak jangka berapa. Pasal masa launching saja baru diorang akan umumkan berapa harga. So, tapi agak-agak saya memang akan atas RM10,000 lah. Takkan dia sama harga dengan Y15. Mesti di atas lagi pasal dia lebih komponen kan. Ada fairing itu ini, upside down fork lagi. Harap-harap dapat upside down fork lah kan. Saya pun tak sabar ni nak tukar tayar ni. Dah lama dah teringin nak pakai tayar yang apa, Rosso Cross 1 tu. Oh, ada pula depan belakang. Pasal kalau dia tak masuk, saya ambil SCV2 nak pakai kat kapcai. Kapcai ringan, takut dia lambat nak panas je. Itu je. Saya main quick shifter ni pun apa cerita ni. Kalau kata tak boleh juga, nanti minta refund balik je lah kan. Lepas tu tengok ada juga di rumah iklankan yang universal tu kan. Itu macam mana pula pun saya tak tahu tu. Ya saya. Wah. Tengok abang kat YouTube eh. Alright. Okay, motor pun dah parking dah. Kita jumpa kat Maeb nanti. Okay, rugilah siapa tak datang event R25 minggu ni. Semua owner dapat ni nanti. Owner R25 Frigif dah standby.
Okay, so tadi dah balik naik Grab. So sekarang nak keluar balik naik motor. Satu hari agak lah, bukan kata sekejap je. Lama agak lah duduk kat takong tu. Layankan member datang. Saya pun ingat nak suruh takong sediakan punch card lah untuk saya. Aduh. So saya tak tahu video ni bila keluar, sempat ke tidak. Tapi saya bagi pihak takong lah, saya menjemput semua owner-owner R25 seluruh Malaysia, kalau kata berkesempatan datanglah ke Maeb Serdang pada hari Sabtu ini, 7 hari bulan 7. Saya tak tahu video ni keluar bila, harap-harap sempat keluar lah. Jadi apa yang owner-owner R25 akan dapat, ada banyak goodies yang akan dapat secara percuma kepada owner-owner pemilik motosikal R25 yang menghadiri pagi-pagi tu kan. Saya tak tahu lah ada register ke apa, saya pun tak tahu. Saya tak ada R25, tapi event saja, bukan saja untuk R25 saja, dia open untuk orang, kerana orang ramai, kerana dia ada macam-macam benda yang macam ada showy, ada bagi offer Alpine Star, ada bagi offer Arai, ada offer Petronas, ada offer kan. Takong pun sendiri akan berada di sana, saya pun akan berada di sana sampai pukul 2 petang daripada pagi. So kalau kata nak bersua, bolehlah berjumpa saya di Maeb Serdang ni, di track go-kart kalau saya tak silap lah. Okay, saya pun tak tahu macam mana saya nak selitkan video ni, untuk mungkin saya terpaksa pangkah-pangkah video yang lain lah. Okay, so tadi pun saya tengok banyak goodies, ada baju, ada keychain, ada topi, ada macam-macam lah, macam-macam goodies, serius banyak. Memang bagi saya rugilah siapa pemilik R25 tak datang ke Mega Gathering R25 yang berada di Maeb pada hari Sabtu ini, 7 hari bulan 7. Okay, so hari ni saya pun dah lapar dah ni. Tadi makan mamak sikit dengan member. Sebelum saya buat keputusan yang lebih drastik, iaitu makan benda yang lebih mengarut, lebih baik saya mengenyangkan diri saya kejap lagi ni. Saya nak pergi ke Subway nak tapau salad. Okay, lepas tu ada orang tanya saya, bang tak pakai minyak anti-tan ke? Pakai, cuma itu ni stok dah habis. Lepas tu saya pula sibuk, dah order, dah pun sampai. Kejap lagi saya masukkan lah dalam motor RS ni, pasal NVX itu ni pun tak sempat, dah habis running in dah. So yang ni saya masukkan dululah, pasal sekarang pun dah sampai 400 lebih ke 500 km. So dah nak mula bawa kasar sikit lah, so better ada extra protection. So power pun lebih sikit kan. Kita gasak dia sikit. Belum kau-kau lagi ni. Kita kau-kau lagi nanti. Biar ada, member kata, biar ada kenal siapa buat YP ya. Okay, saya biar ada kenal siapa tuan dia kan. Oh, dia tahu tuan aku ni ganeh. So okay lah, nanti apa berhenti saya sambung. Okay, tadi dah isi minyak penuh. So sekarang ni nak isi Octane Max dulu kat dalam. Octane Max tadi isi penuh. Ini adalah Octane Booster. Kalau berminat nak beli, jangan cari saya, sila tengok di description ni bawah kalau nak order. Sekarang ni masih lagi ada offer, pasal hari tu ada ramai yang tak sempat nak beli. So bilang kata nak bagi offer lagi lah. So ada dekat bawah description. So ini saya masukkan sepenuhnya, satu botol. Tujuannya adalah untuk bagi tinggikan kadar octane dalam petrol. Ini dah proven untuk tinggikan horsepower. Boleh tengok dalam video saya yang saya pergi dyno. Okay, settle, kita simpan. Satu lagi kita masukkan dalam minyak hitam. Itu dia panggil engine catalyst. Ini masukkan dalam minyak hitam. So saya harap engine RS ni lebih sempurna lah, lebih smooth lah perjalanan. Sekarang ni gear banyak keras kan. Kita cuba. Sebelum nak servis ni, kita cuba dulu. Barang pertanyaan nak beli apa semua, boleh rujuk dekat description di bawah ya. Jangan cari saya tak jual. Ok,
Okey, saya hanya pakai dan beli, saya beli dan pakai saja. Okey. Ini pun sama, pakai satu botol. Sampai habis. So lepas ni bolehlah saya bawa motor ni laju sikit. Kain tak bawa, nanti balik kena lap balik lah. Kena meleleh sikit. Alright. So kalau kita berminat nak beli, dua ni sekarang ada offer, ada macam-macam package ada. Boleh tengok dekat bawah nanti. Dalam klip ni ada package, harga asal dia package tu RM60, sekarang ni RM70 dapat dua. Ada dekat description bawah ha, kalau nak beli. Alright.